Kampung Tangguh Banua. Dan alhamdulillah Desa Mekarjaya mempunyai relawan militan sebanyak 205 orang. Untuk fasilitas yang dipunyai Kampung Tangguh Desa Mekarjaya adalah pertama adalah APD, alat ukur suhu termogan, serta rumah karantina, ambulan desa sebagai penunjang kelengkapan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini dapur umumnya untuk penambahan gizi, yang masa adalah tim relawan dan sumber dananya dari dana desa dan peran serta pihak ketiga dan masyarakat. Ini bukti nyata, kerja nyata dan kerja bersama. Kami relawan Desa Mekarjaya siap mendukung program Kampung Tangguh Banua. Cegah tanggal COVID-19, desa aman, masyarakat nyaman, berketahanan pangan. Bersama kita bisa stop corona. Kampung Tangguh Mekarjaya, ini sebetulnya sudah berjalan cukup lama yang diprakarsai oleh Bapak Kepala Desa. Kami di sini ini hanya sebatas memberikan asistensi apa-apa saja yang kurang, dan ternyata tidak ada yang kurang, banyak lebihnya, sangat-sangat luar biasa. Harapan kami ke depannya bisa menjadi motivasi dan dorongan untuk desa-desa yang lain membuat juga Kampung Tangguh seperti di Desa Mekarjaya. Lahan pemakaman, apabila itu terjadi, masyarakat kami yang moga-moga tidak, ya, 1/4 hektar, ya, 2.500 meter persegi. Dan tim relawan kami sudah kami latih melalui kerjasama dengan TNI Polri dan pihak kesehatan. Ada 4 orang yang sudah siap. Dan kami salah satu lahan di desa kami yang akan kami tanami buah jagung, sayur mayur dan ketela pohon. Semoga dengan langkah kami ini memberikan inspirasi kepada teman-teman desa yang lain untuk membuat inovasi ketahanan pangan di masing-masing desa sesuai dengan geografis serta karakteristik masyarakatnya. Dan yang kami lakukan ketahanan pangan adalah ketahanan pangan keluarga yang pertama untuk menginovasi bahwasannya penanganan terkait COVID-19 itu harus diam di rumah. Maka dengan diam di rumah, warga harus mempunyai kegiatan untuk ketahanan pangan keluarga, menanam sayur-sayuran yang sifatnya berskala kecil di rumah tangga, mengurangi aktivitas di rumah, keluar ke pasar sehingga kebutuhan sayur itu cukup di pekarangan rumah.